Tonton terus ya sampai capek. Bongkar. 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 Ambil hand sanitizer sana. Sahabat Manja, ketemu lagi dengan saya Nawi Kantona. Saat ini saya berada di mie ayam, bubur ayam Flamboyan yang di Jalan Flamboyan Medan. Sebenarnya tempat ini sudah pernah kita bongkar ya, sudah pernah saya buatkan videonya ya beberapa waktu yang lalu. Cuman karena saya penasaran memang dari tempat ini ya, baik bubur ayam maupun mie ayamnya ya. Sebenarnya yang pernah saya vlog itu adalah mie ayamnya. Memang keren ya. Nah, jadi kita tertarik ya dengan pola yang ada di sini. Oke, makasih. Ya. Oke. Kenapa? Karena mereka ternyata dari pagi itu mereka menjual bubur ayam. Kemudian pada saat siang hari ya, after ataupun ba'da zuhur, mereka menjual mie ayam ya. Dari pagi mereka menjual bubur ayam, kemudian siang harinya mereka menjual mie ayam. Nah, dari lokasinya memang ini mudah dijangkau ya, karena dia berada persis tepat di jalan utama Flamboyan, ya, jalan Flamboyan. Dan dia juga warungnya ini sangat terbuka, sehingga suasana yang ditampilkan di sini memang nyaman karena udara bebas berhembus pada saat kita berada di warung seperti ini ya. Kanan kirinya tidak ada sekat. Nah, itu lokasi ya. Nah, soal rasa, nah ini rasa kalau untuk mie ayamnya memang saya akui dia sangat recommended. Dari 1 sampai 10 saya berani memberikan nilai 9 ya dalam hal rasa. Jadi saya akan membicarakan mengenai, oh ya, ini roti bakarnya ya. Makasih. Nah, ini kita coba bongkar juga ini roti bakarnya ya. Ini buat anak saya nanti. Nah, jadi dari grade ataupun poin 1 sampai 10 dari rasa yang pernah saya coba untuk mie ayamnya, saya berani memberikan give the point 9 ya, 9 dari rasa, harga, suasana dan juga pelayanan. Suasana tadi udah, suasana juga oke, ya, suasana juga lumayan nyaman di sini. Harga ya, harga juga worth it lah. Tapi rasanya mumpuni banget. Pelayanan juga standar lah ya, pelayanannya. Jadi kalau sebuah tempat makan kalau rame, biasanya kan kita harus belajar bersabar juga. Nah, ini Kindi mau nyobain roti bakarnya ya. Roti bakarnya sederhana banget ya. Jadi dia roti dibakar, ditekan-tekan, ya, dipipihin gitu, kemudian dikasih wijen. Sepertinya wijennya juga udah ada dari bawaan rotinya ya. Bahan rotinya udah ada wijennya. Kita mau coba lihat ataupun kita coba tanya nanti gimana rasa daripada roti bakar ini. Nah, nih mie ayam kita nih. Satunya di mobil ya, Bang. Nah. Okay. Thank you. Ini mie ayamnya. Ini selalu ada kaldunya ataupun kuahnya ya. Dengan sebutir bakso. Nah, jadi satu porsi mie ayam udah ada di hadapan saya nih. Ini tadi ya, kaldunya ini, kaldu. Sorry, ini kaldu. Kemudian ini standar mie ayam standar yang ada di Flamboyan. Ya. Jadi isiannya itu terdiri dari ini mie ya. Ya, mie-nya ini khas nih, keriting ya. Ini mie, ada mie ya. Ini. Kemudian ada semur jamur, kemudian ada topping bawang goreng. Nah, ini ada juga semur telur ya, sayuran, ada toge. Nah, untuk kaldunya dia ada kaldu ditambah dengan ini bakso. Saya tambahkan dulu kaldunya ke mie ayamnya.
karena saya tidak suka yang terlalu becek, makanya secukupnya saja saya tambahkan kaldunya. Nah, saya juga akan berikan kecap manis sama kecap asinnya. Saya berikan dulu kecap asinnya ke sini ya. Kemudian saya tambahkan lagi nih kecap manisnya. Ini kecap manis. Kalau sausnya biasanya saya sedikit aja ya, saus pedas, saus cabenya ya. Nah, memang dari sisi rasa ya, dari sisi rasa memang saya acungin jempol ya untuk mie ayam flamboyan ini. Ya, ini yang membuat saya kembali lagi membongkar warung mie ayam flamboyan yang ada di jalan flamboyan ini. Ya. Nih. Saya juga sekaligus melihat konsistensi rasa. Apakah sama rasa yang pernah saya dapatkan sekitar 3 bulan yang lalu dengan rasa yang ditawarkan pada hari ini. Ya. Konsisten nggak mereka memberikan rasanya? Bongkar. Ternyata konsisten ya, tetap enak, enak banget mie-nya ya. Dan ini saya bongkar semur jamurnya, bongkar. Jamurnya itu lembut dan dia setelah ditambah dari saus ataupun kecap asin dan manis tadi makin melengkapi pergerakan rasa semur jamurnya di sayurannya, bongkar. Oke banget. Nah, saya coba bongkar dulu kaldunya ya, tanpa mie. Beberapa waktu yang lalu ini dominan banget ini rasa daripada sapinya, dari kaldunya ya, dari kaldunya nih, tes sapinya. Ini saya bongkar lagi nih, bongkar. Oh, masih konsisten ternyata. Masih konsisten rasanya, enak banget, bongkar. Mie-nya tuh, matangnya itu sempurna banget. Al dente istilahnya, tingkat kematangannya. Keren banget. Bakso yang ada di kaldunya nih, saya pindahkan ke mie-nya. Saya mau coba saya bongkar tekstur daripada baksonya ya. Ini satu butir nih. Gimana rasa yang muncul? Bongkar. Keren banget. Rasanya gimana, Bang? Oke ya. Telurnya ya. Bener, enak banget. Ini kuahnya juga saya bersihin ya. Enak banget. Ludes ya. Wow, keren banget. Saya juga nyobain ini kacang.
Bungkus kedua untuk kacang. Suasananya nyaman ya. Tadi satu? Iya dua. Dua. Bebek bakar satu. Roti bakar dua. Nah. Kacangnya dua ya. Sahabat manja. Jadi saya mau coba bongkar dari sisi rasa, harga, suasana, dan juga pelayanan. Oke, makasih ya. Memang kalau dari sisi rasa, luar biasa. Ya, ini saya bisa memberikan grade 9 dari 1 sampai 10. Keren banget rasanya. Jadi dari mie-nya, semur jamurnya, semur telurnya, toppingnya, kaldunya, keren. Enak banget. Cocok, buat saya cocok ya. Jadi dari sisi harga juga ya worth it lah, gak terlalu mahal. Harganya 15.000 per porsi untuk yang standar ya. Situ udah ditambah juga kaldunya juga ya, sama satu butir bakso. Jadi dari rasa, harga, suasana ya, ini nyaman juga di sini, nyaman banget di sini. Udara bebas karena kanan kirinya itu plong ya. Nah, pelayanan juga lumayan responsif ya, cepat. Mereka juga kalau kita order, mereka langsung tindak lanjuti dengan cepat dari orderan yang kita pesan. Seperti sekarang juga, kita ada yang makan di meja, ada yang makan di mobil, mereka juga cepat pelayanannya. Ya. Jadi, secara umum, lumayan bisa direkomendasikan ini, mie ayam Flamboyan yang ada di jalan Flamboyan Medan. Keren sih. Jadi kalau kalian penasaran, silakan coba. Ya. Oke, sahabat manja, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. See you. Bye-bye.